الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله الامين اما بعد. Teman-teman sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di dalam kehidupan ini kita diajak dan dihormat sedemikian rupa untuk kemudian memikirkan banyak hal, dan ini adalah tuntunan kehidupan. Tidaklah diri katakan kehidupan kalau Anda kemudian harus melakoni dan melalui satu jalur. Ada berbagai jalur, ya. Tetapi Anda disuruh untuk memilih. Kita disuruh untuk memilih mana di antara banyak jalur ini yang kita pilih. Fokus adalah salah satu cara terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dalam kehidupan dunia ini. Seorang yang kemudian terlalu banyak memikirkan banyak hal, lalu lupa dengan satu fokus tujuan akhirnya, yaitu akhirat, maka kemudian dia akan buyar, tidak mendapatkan apa-apa. Terfokus dengan banyak hal, lalu kemudian tidak mendapatkan meski satu hal pun. Namun alangkah indahnya jika kita fokus pada satu hal, yaitu akhirat, maka yang bercabang-cabang dalam tuntunan kehidupan kita ini, apa saja akan mengikuti satu fokus kita tadi, yaitu akhirat, tujuan kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita hamba yang kemudian selalu meminta di dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, sirat, iya, jalan al-mustaqim, yang lurus. Maka fokuslah dengan jalan yang lurus itu, tidak perlu memikirkan jalan-jalan yang lain, karena dengan fokus dengan satu jalan kita akan dapatkan banyak hal yang mengikuti jalan tersebut. Dari Istanbul, Turki, Muhammad Farrazi Ansar, akhukum fillah. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain waktu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.